Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman dinasnya di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 13 September 2020. Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Mas Duki mengatakan, Prabowo tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sementara pertemuan berakhir pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, menurut Mas Duki, Wapres dan Menhan membahas program food estate atau lumbung pangan yang sedang dirintis. Bahkan, Prabowo juga mengundang Wapres Ma'ruf secara khusus datang ke kantornya. Prabowo ingin menjelaskan lebih rinci soal program food estate. Oleh karena itu, berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, Indonesia pun akan meningkatkan ketahanan pangan tersebut di masa pandemi ini. Salah satunya adalah dengan merintis proyek food estate yang akan dibangun di beberapa wilayah di tanah air. Proyek tersebut juga untuk meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap beras sebagai bahan pokok dengan melakukan diverifikasi pangan. Dalam laporan Prabowo pula, kata Mas Duki saat ini sedang dilakukan survei untuk lumbung pangan tersebut dan direncanakan awal 2021 mulai dilakukan penanaman. Adapun respon Ma'ruf Amin atas laporan tersebut, dikatakannya sangat baik. Selain itu, dalam pertemuan Prabowo juga sempat menyampaikan soal restribusi lahan dan rencana perbaikan alutsista.